Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel. Ekspresi hidup menjadi-jadi dalam hashtag aku bercerita. Sebelum kita bercerita tentang video pada kali ini, aku nak minta sokongan korang. Seandainya korang nampak ada iklan lalu, bagilah peluang iklan tu lalu sekejap lah eh. Bagilah iklan tu lalu at least satu layer yang pertama tu. Iklan tu kasihlah jalan dulu. Mungkin kalau iklan kedua tu kalau korang nak tengok pun bagus. Kalau korang rasa macam lama sangat, bolehlah korang tekan button sikit, okay? Dan kepada yang belum tekan button subscribe, silakan tekan button subscribe sebentar lagi. Korang boleh tekan juga button like, tekan button notification dan share video ini kepada rakan-rakan korang seandainya korang rasa ada manfaat dan juga nilai tambah untuk rakan-rakan korang. Okay, so untuk video kepada kali ini, kita nak bagi ulasan kepada sebuah lagu yang baru saja diriliskan di official channel Munif Hijaz, okay, ataupun Munif Ahmad, yang mana lagu ini diberikan nafas baru. Jadi ianya remix song yang baru saja diriliskan di channel YouTube tersebut pada 29 April 2022, iaitu semalam. Okay, semalam ketika aku record video ni, 30 hari belas, malam lah baru saja diriliskan. Ia merupakan remix song kepada lagu yang pernah dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz, diterbitkan pada tahun 2012 dalam album seleksi istimewa lagu-lagu raya pada ketika itu, iaitu lagu yang berjudul Salam Kemaafan 2022. Jom kita ulas. Lagu ini telah pun asalnya diterbitkan pada tahun 2012 dalam album ke-23 Hijaz sebenarnya. Pada album ke-23 tu, pada tahun 2012, lagu ini telah pun dimuatkan, yang mana album tersebut dikenali dengan album Seleksi Istimewa Lagu-Lagu Raya lah. Jadi dalam album tersebut bukanlah kumpulan Hijaz saja ada, semua artis-artis yang bernaung di bawah Hijaz Record ketika itu, Mestika, Intim, UNC pun ada dekat dalam tu lah. Jadi pada tahun 2022, pada kali ini, Munif Hijaz nyanyikannya secara solo dengan backing vokal lah. Ada backing vokal lah. Okay. So, lagu ini sebagaimana yang kita ketahui memang dicipta oleh Munif Hijaz sendiri, dan liriknya pula ditulis memang pada asalnya ditulis oleh Luqman S. Okay. Jadi Luqman S ni seorang otai lah dalam penulisan lirik, terutamanya lagu-lagu ketuhanan. Okay, so kita pergi kepada MV, disebabkan lagu ni lagu yang diberikan nafas baru. Jadi tentang lirik tak banyak berubah lah. Jadi kita terus pada MV. Okay, MV lagu ini dimulakan dengan satu scene seorang anak. Dia dapat panggilan dari ibu dia. Ibu dia tanyalah balik raya ke. Jadi kata anak ni, apapun saya kena tanya abang dulu lah. Saya kata dia tanya ke suami dia dulu. Dan ibu dia kata okey lah, faham kan. Jadi seolah-olah macam mungkin tak balik raya pada tahun ni. Jadi sebenarnya sini macam lagu yang Munif riliskan pada awal Ramadan hari tu, lagu Mentari Ramadan kan. Ingat tak ada satu scene abang kepada adik kan, dia tanya puasa ni ataupun Ramadan ni balik raya tak kan. Tapi kali ni, inilah scene yang aku kata. Scene biasanya memang kita nampak scene-scene ni dalam iklan-iklan raya ke. Jadi macam aku kata, ini anak dia dapat panggilan daripada ibu dia lah. Ibu dia tanya sebenarnya nak confirmkan balik raya ke tidak pada tahun ni. Kemudian diselangi scene-scene bagaimana keluarga ni, isteri, suami dan ada anak dia plan lah macam nak buat keputusan sama ada dapat balik raya ke tidak. Jadi isteri ni dia macam bertanya pada suami dia lah, sedikit mendesak sedikit lah kan, balik raya ke tidak kan. Jadi Munif pula dalam MV ini dia nyanyikan lagu ni dan dilatar belakangkan dengan latar tempat sebuah perkampungan desa yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang nak menyambut Syawal lah. Ada pelitanya, senang kata seolah-olah hari itu adalah hari perayaan, hari raya lah. Okay,
Itu tentang MV. Vokal utama adalah daripada Munif Ahmad sendiri, okay? Sebabkan lagu ini ciptaan beliau sendiri, jadi lebih mudah untuk mereka, beliau menyanyikan semula, berikan nafas baru tanpa kumpulan Hijaz itu sendirilah, okay? Dan backing vokal datang daripada Jazwan Abdullah sekali lagi. Sebagaimana lagu Mentari Ramadan yang lepas, Jazwan Abdullah menjadi suara latar, suara yang menjadi backing vokal. Sebagaimana yang aku beritahu, aku memang suka dengan Jazwan Abdullah punya style bila dia buat backing vokal tu. Dia sangat memang padu. Soft, ada elemen modern, dan ianya blend dengan suara Munif. Okey, dan pembawakan dia punya alunan, dia alunan yang moden kita dengar, dan kita rasa lagu ni macam lagu baru pula. Okey, seolah-olah macam itulah. Okey, melodi lagu ni, sebagaimana kita tahu, ini merupakan remix song daripada lagu asal yang diterbitkan pada tahun 2012. Jadi tak banyak pertukar melodi, boleh katakan 95% melodi yang sama, hanya ada beberapa part saja. Dan kalau korang dengar kali pertama, korang akan kata melodi ni 100% sama lah. Okey, yang membezakan, membuatkan lagu ini betul-betul kira-kira kita rasa berbeza dengan versi asal adalah arrangement music. Nah, dekat sini aku nak perkenalkan korang dan nak ulas lebih sikit, kerana arrangement ini yang betul-betul membawa lagu ini, mengangkat lagu ini pada satu level yang memang beza betul. Memang cukup-cukup berbeza. Okey, kita tengok pada susunan musiknya. Arrangernya adalah Alpha Buti, guys. Alpha Buti, dan dia juga berperanan sebagai pemain akustik gitar, okay? Dalam lagu ni korang dapat dengar akustik gitar tu dengan alunan yang menarik, okay? Korang boleh dengar sendiri nanti. Dan mixing dan mastering pula oleh Rumi. Ni seingat aku, setahu aku, Rumi dan Alpha merupakan satu gandingan yang kalau bergabung memang meletup. Memang sejak daripada kumpulan Alpha lagi, okay, daripada mana datang Alpha Buti tu, okay, aku berada daripada kumpulan Alpha itu sendiri, Alpha dan juga Rumi memerlukan satu gandingan yang multi-talented lah. Dia banyak menerbitkan lagu-lagu di Arus Perdana mahupun di dalam aliran nasyid sendiri, terutamanya tahun 2000 ke atas, banyak lagu-lagu nasyid yang menggunakan khidmat mereka berdua, termasuk lagu Khadijah Cinta dari Syurga, ketika Munif keluarkan lagu ini featuring dengan kumpulan Fine kemarin pun menggunakan gandingan inilah. Okay, so rekaman juga dihasilkan di Rumi Music Lab, okay, dan juga Sonic Legend Studio. Jadi senang kata, dari segi arrangement musiknya, kita memang dapatkan kepakaran daripada dua orang legend, Alpha Buti dan juga Rumi. Rumi Buti, ataupun kalau kat Facebook mereka tulis, mereka gunakan nama sebagai Alpha, apa lah, lupa nama dia. A few moments later. Yang penting kedua-dua ni memang kalau gabung memang padu gila. Arrangement music ni bermula dengan accordion. Kalau ikutkan lagu asalnya pun memang bermula dengan accordion. Accordion yang macam tu, kan? Tetapi ada tone yang berbeza dengan lagu asal, dan permulaan accordion itu menyebabkan elemen klasik tu disuntik ke dalam lagu ini, dan kita elemen tradisional tu sendiri, klasik tradisional tu cepat meresap ke dalam jiwa kita bila kita mendengar lagu ni. Lagu ini juga diberikan nafas baru dengan arrangement instrumen alat muzik tradisional dan gabungan alat muzik yang moden. Ada rebana di situ, drabuka, drum, bass, dan ada lain-lain lagi alat muzik. Untuk lagu asal pada versi 2012, okay, lagu yang dinyanyikan kumpulan Hijaz itu, yang menjadi alat muzik yang betul-betul dominan kita dengar adalah drabuka. Tetapi kali ini yang betul-betul dominan korang boleh dengar seolah-olah benda bunyi kompang. Tetapi aku rasa yang lebih tepat lagi, ianya bukan bunyi kompang, tapi ianya adalah datang daripada bunyi rebana. Jadi kalau kita nak bezakan dengan lagu lama yang version 2012 tu, version 2012 tu dia memang straightforward. Kita dengar muziknya, ini memang tradisional. Okey, ada sedikit sentuhan gitar saja. Kita dapat dengar dianya balance, layer-layer dibuat begitu cantik, muzik ni. Setiap alat muzik kita dapat dengar dengan halus. Secara asalnya kita boleh, secara kesimpulan kita boleh berkatakan susunan muzik kali ini ianya jauh lebih halus, kemas dan bervariasi.
Okay, ianya bawa lagu ini pada satu level yang daripada gini terus naik. Jadi sebab itu juga aku berpendapat sangat bagus. Banyak bila karya-karya dibuat, bukan datang segala-galanya datang daripada satu individu. Maksudnya pencipta lagu lain, penulis lirik lain, arrangement pula bukan datang daripada orang yang sama. Kita akan dapat dengar variasi. Kalau tidak, kalau semua lagu macam tu, kita akan rasa dianya macam mono, monotonous . So kita nak dengar banyak variasi dan gandingan-gandingan macam ni, terutama artis-artis nasyid dan juga gandingan daripada mereka-mereka yang pakar di arus perdana lah, pakar tentang muzik. Contoh macam Alpha Putih sendiri, perbezaan antara lagu yang versi lama dengan baru dan segi MV memang ialah jalan cerita yang baru. Macam tadi aku bagi tahu, kalau yang lama dulu kelas korang ingat lagu Salah Kemaafan yang asal dulu, dia jalan cerita dia selalu kata macam aku belah Hijaz ni dulu pernah belajar kat Tafiz ke. Kemudian hari yang ditetapkan adalah hari raya di mana semuanya nak berkumpul dekat rumah Abang Faizal. Dan yang bestnya, aku tak tahulah waktu tu sama ada mereka memang disponsor oleh Proton kerana semuanya memandu kereta Proton Wajah bersama-sama datang berjanji nak berjumpa beraya di rumah Abang Faizal. Dan mereka berjumpa di rumah dan ada beberapa situasi lah yang mana ada scene-scene dia tunjukkan mereka pergi kepada di sungai yang mereka pernah pergi zaman-zaman kecil dulu, mengingat semula kenangan-kenangan ketika mereka belajar di mungkin pondok ataupun pusat pengajian agama bersama-sama. Dan sekarang mereka berjumpa semula. Tahun 2022 ni kita menyambut Aidilfitri setelah 2 tahun guys. 2 tahun kita tak pulang beraya di kampung halaman kita. Dan alhamdulillah, dengan kuasa Tuhan, 2022 ni alhamdulillah kita dapat kembali ke kampung halaman, beraya secara normal bersama ahli keluarga kita. Dan lagu ini sangat bertepatan dengan situasi kita pada kali ini kerana ada satu liriknya, satu rangkap tu liriknya adalah, lama sudah tidak berpandangan, terasa rindu kian mencengkam, biarlah di hari mulia ini bertemu kembali. So, final rating untuk lagu Salam Kemaafan 2022, walaupun tak banyak berubah dari segi melodi, tetapi arrangement music tadi yang aku katakan menyebabkan lagu ni naik dia punya level, dan aku berikan rating sebanyak 5/5 guys. Full mark untuk aku berikan untuk lagu ini ratingnya. Dan ini sememangnya lagu favorite aku setiap kali hari raya. Kesimpulan yang aku boleh bagikan, lagu kali ini Salam Kemaafan 2022, lagu tradisional yang difusionkan dengan elemen modern dan ianya superb guys. Salam Kemaafan 2022, tahniah pada Abang Munif dan juga tim yang telah pun reelskan lagu ni, berikan nafas baru kepada lagu ni. Dan aku nak ambil kesempatan pada video kali ni, aku nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Berhati-hati di jalan raya, pastikan kita tidak berlebih-lebihan dalam kita menyambut Aidilfitri pada kali ni. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button notification dan share video ni pada lebih ramai orang. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Di pagi Syawal penuh mulia, ku dengan suara tangbir bergema, memuji Allah yang Maha Esa hingga berlinangan air mata. Salam di hulur, maaf di pinta, moga terderai segala dosa, biarlah tersambung semula ikatan kita.